kelengeran, belum makan dari kemarin sore. Selamat pagi Nganjuk. Ini aku sampai di Baron ini ya, sampai di Baron. Seperti biasa mau naikin gabus busa atau spon ya, kalau untuk tempatku ini namanya gabus. Ini ada dua red sama truk yang kuning, cuman truk yang kuning dia masih di belakang. Wes. Apa? Cemplongnya mlebu. Nih. Lumayan ini berundak ini yang belakang. Kelar untuk si Black Sweet. Ya ini. Sampai cincin ya, ini terpalnya enggak mencukupi, enggak nutup. Tapi karena ini kan cuman gabus, enggak masalah. Misal ada hujan kan, itu kan udah dilapisin plastik juga. Tapi kalau membawa paketan seperti ini, wis enggak mungkin berani lah. Ini tinggal ngisi yang kuning. Ini masih menunggu. Ini Mas Joko berangkat sama bosku. Datang juga ini personil-personil semblengeran, belum makan dari kemarin sore. Kose. Ini kalau ditaruh di Grand Max segini ya, tapi kalau udah naik truk segitu. Ini untuk bebannya ringan banget. Paling berapa, 5 kental entah ada apa enggak. Ini bawahnya 14 biji. Kejugrukan lho, udah ini aku mau bantu Mas Joko dulu. Mojo Agung. Ini si kuning minta ganti pelek. Peleknya itu pecah. Satu, dua, tiga, empat, tiga setengah. Masih lebok YouTube-nya. Ini tumben ya, hari ini panas banget, panas poli ya Mas ya. Ini sama nungguin Rafli yang biru ya. Rafli yang biru dia masih di belakang. Ini untuk spakbornya lebih enak daripada yang hitam ya. Ngeluarinnya itu gampang. Utoh nak gue. Satu retakan lagi. Ini nih, Rafli biru.
Nah ini Bang Wal, ini Bang Wal. Laren sih, laren sih. Obat kuat ini. Mau ngasih obat kuat ini. Kau jaluk ya entok lo. Jadi sanggup minyak rambut barang ini. Wah, ganteng lo. Walah. Laren asik bane panas sih lo. Lagi setengah rolas. Ban iki anyep apa piye to? Yo, kira-kira pernya seperti ini sama semua ini. Adem iki ana. Durung panas kok. Mlaku alon-alon ndan. Demek ngene, ora ngene. Alon-alon aku yo. Alon-alon lakune. Oh iya, alon-alon. Aku nggo petang Surata yo. Apa iya? Telak meneh. Petang buluh rata. Kelar, tinggal lanjut perjalanan lagi. Nyusul yang biru ya, kali yang biru dia duluan. Jadi pom Gus Dur, ini barengan semua. Ini tadi Rapli yang biru nungguin ada 1 jam lebih ya. Ini. Bang Walnya rencananya ngajakin makan di Besuki. Tapi aku datang langsung ini. Langsung madang dhisik. Iya. Ini bocah kurang ajar ini. Dinteni malah teko-teko madyang. Nyong kok gini. Lah aku ra kuat kok. Wong ra genah ya. Ra kuat aku. Ini tadi pajak aku. Yang dari timbangan malah pajak. Udah kelar makan malam sama istirahat sejenak ini ya. Ini mau melanjutkan perjalanan lagi. Ini biarpun satu garasi, nanti kalau udah jalanan agak jauh ini paling duluan ini ninggal duluan. Ngejar bongkaran ini. Bunga sudah malam, bongkar di kargo biasanya. Kalau ini bongkarannya sama. Neng kargo tau bungamu sedap malam ini? Sedap malam ini neng kargo? Oh, saya ini gelom neng Mengwi tau? Oh, di Mengwi. Dulu masalah bungkarannya ini di kargo. Jam 2:10. Ini hidungku diogrok-ogrok meneh. Aku itu rasanya seperti kaya trauma ya, untuk hidung itu seperti trauma. Tiketnya sini pak. Ngendi iki? Ini tadi aku udah masuk di kapal, tapi ini loh yang belakang ini tuh press banget. Jadi akhirnya aku ya wes aku ngalah mundur aja. Sebenarnya dipaksakan bisa, tapi aku sayang di terpalnya. Takutnya terpalnya sobek kan aku malah repot. Jadi mending aku mundur, pindah ke kapal yang tinggi karena untuk di sebelah kapalnya tinggi. Ini tadi untuk yang kuning sama yang biru dia cukup mampu
Karena yang kuning dia kan pas rata yang depan ini. Tapi kalau aku ini yang belakang ini kan lebih naik sedikit karena di bawahnya ada batu. Ini kita lanjut masuk lagi. Jadi tadi kan udah dalam kapal nyangkut dan akhirnya mundur. Ini maju lagi. Yes, ketinggalan sama yang kuning sama si biru, tapi nggak apa-apalah. Ini tadi aku nunggu yang ngaktifin tiket dulu ya. Jadi agak lama. Lah naiknya luas no. Kopi kuno. Aku udah habis negara ini ya. Jadi pikirannya udah tenang, ini nikmatin pantai. Jadi ini aku kesiangan ya, muatan tinggi, kesiangan. Jadi terkadang pikirannya itu sedikit was-was. Jadi ini bak pantainya itu banyak batu-batunya ya, itu batu sepertinya bulat-bulat itu yang depan itu. Iyalah. Sampai juga di Dharmasabha. Ini udah bongkar, tinggal dua baris ya. Terus lanjut ke Kintamani, seperti biasa antri muatan. Langsung sampai di Kintamani, karena tadi waktu perjalanan aku habis bongkar tadi mampir ke pom mandi, lanjut aku tidur. Aku pengennya tadi memvideokan malah ketiduran. Tahu-tahu udah ada di sini ya. Tadi aku bingung, Mas Wisnu parkir, aku bingung. Ini antrian nomor 2, jadi cuman ada armada 1 terus sama aku. Nanti truk yang kuning kalau nggak salah dia mau ke sini juga, mau nyusul ke sini juga. Ini baru perjalanan naik. Oke, itu tadi sedikit hiburan dari saya, video dari saya perjalanan dari kemarin. Dari Nganjuk sampai di Bali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.